Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure, tapi kali ini saya mau nge-share aja gimana saya summon 1300 tiket premium summons guys ya. Tapi videonya bakal saya bagi dua guys. Jadi 65 sama 65 guys. 650 sama 650 lah ya. Jadi kita bakal ada dua video untuk gacha-gacha 1300 premium summon. Dan kita langsung aja guys ya ke videonya dan kita langsung aja let's go guys ya. Oke, di sini ini video udah lama guys ya, dimana waktu si Pasa itu Tinted Mirage-nya baru open guys ya, tapi saya masih belum ada waktu untuk ngedit. Kemarin saya mau sempat langsung bikin videonya aja gacha, tetapi kalian ada yang minta saya harus ada facecam-nya, apa minta ada facecam-nya ya. Nah jadi kali ini saya bikin gacha-gachanya ada facecam-nya ya. Dan di sini wishlist-nya seperti itu tadi guys ya. Kalau sudah mentok apa boleh buat guys, masukin aja daripada kalau kalian enggak kasih penuh itu bakal dapat hero yang lain daripada wishlist, bisa dapat Moskov, bisa dapat Helcher ya. Oke, ini pertama luar biasa, awal yang sangat-sangat bagus ini guys ya, dapat Godlike dan ada Parsa dan Tia dan Selena, di mana tiga-tiganya ini saya belum mentok guys ya. Apalagi Parsa, Parsa ini hot hero-nya Tinted Mirage. Nah, ini sangat-sangat saya butuhkan guys ya. Oke, kita nanti hitung guys ya dapat berapa Parsa dalam video yang pertama ini ya. Oke, kita sharing dulu ya ke Facebook, sudah selesai dan kita langsung aja lanjut lagi guys ya. Luar biasa. Tapi yang saya butuhkan sebenarnya legendary guys ya. Legendary belum dapat guys. Oke, kita lanjut yang kedua, Zong guys ya. Yang kedua Zong kita skip aja biar cepat ya guys ya. Lanjut yang ketiga ya. Oke, yang ketiga masih Zong ya. Ini akibat dari Godlike tadi ya. Jadi dua berikutnya Zong dikasih guys sama Muntun ya. Muntun ogah rugi guys. Oke, yang keempat kita dapat hero guys ya. Dapatnya si siapa tuh? Granger ya. Mungkin Granger belum penuh guys. Saya enggak tahu apakah sudah penuh atau belum. Saya kurang ingat ya karena hero-nya kurang saya pakai ya. Oke, Zong lagi ya. Oke, ada suara ini guys ya, ada suara dari masjid ya. Kalau mau sembahyang silakan siap-siap sembahyang guys ya. Oke, Zong lagi guys. Wah, kacau guys ya. Oke, yang ketujuh akhirnya dapat ya. Tadi 56 Zong. Mecha Layla. Wow, mantap guys ya. Ini Mecha Layla salah satu hero hybrid yang OP ya guys ya. Jadi kalau kalian masukin aja guys hero hybrid tetap aja di wishlist, jangan dipindahin. Karena hero hybrid itu bakal bisa menjadi Chimera Emblem ya. Tapi kita butuh 5 Chimera Emblem untuk jadikan satu hero hybrid yang berikutnya guys ya. Oke, dapat lagi satu guys. Lilia, ini Lilia kayaknya sudah mentok ya. Tapi enggak apa-apa, masukin aja apa boleh buat guys ya. Oke, sudah mulai banyak yang mentok-mentok guys ya. Oke. Tapi masih lumayan banyak lah yang masih belum mentok ya. Oke. Zong lagi 12 dapat kali ini ya. Wuhuhuhu, Parsa kali ini guys. Luar biasa bagus. Oke, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak Parsa ya. Sudah 2 Parsa ya guys ya. 2 Parsa guys ya. Oke, Zong lagi. Kita lanjut lagi guys. 14. Oke. Kita gacha cepat aja guys ya. Zong ya. 15. Sebenarnya mau lebih cepat ya, main titik aja guys ya. Enggak usah pencet, enggak usah gambar apa-apa, pencet titik aja. Oke, dapat Xbox ya. Untuk Xbox kedua, pencet aja titik guys. Karena enggak ngaruh guys, mau gambar apa aja, mau gambar sebagus apa aja enggak ngaruh sih guys. Oke, 16 dapat hero Kimi sudah mentok ya guys ya. Jadi apa benda apa boleh buat guys. Apa boleh buat? Enggak apa-apa. 17. Makanya saya bilang guys ya, jangan buat hero itu mentok. Karena nanti pada waktunya pasti mentok guys ya. Jadi kalian, saya sarankan A2 aja sudah cukup guys. Nggak usah dosa buru-buru dicari ya. Karena A2 itu minimum yang bisa pasang game ya, glory game. Jadi cukuplah A2 guys ya. Tetapi kalau misalnya nanti Rista, kita gacha sampai A6 guys ya. Kenapa A6? Karena ada bonus dari Evo Root. Oke, dapat hero lagi. Dan Nana sudah mentok. Ini Nana kedua. Oke, kita terima aja guys ya. Apa boleh buat guys ya. Oke, kita lanjut guys. 20. Oke, 20 sudah ya. Oke, nice song. Ingat guys ya. Kalau Rista ya kita jadikan A6 karena ada bonus dari Evo Root ya. Oke, 21 Zong lagi ya.
Karena kalau F-Word sekarang kan sampai A6 guys. Kalau dulu kan A5 sudah cukup ya. Nah sebenarnya A5 sudah cukup. A2 sih sebenarnya sudah cukup. Cuma ini kan Muntun, triknya Muntun ya, memberikan bonus di A6. Saya nggak tahu lagi nanti kalau di A7, A8 juga dikasih bonus. Wah itu sih kacau guys ya. Jadi kalau bonusnya menggiurkan ya kita gacha guys. Tapi kalau bonusnya so-so ya skip aja guys ya. Oke, zong lagi guys. Parsa masih cuma 2 ya. Oke, ini enggak tahu nomor berapa nih. Saya agak-agak lupa ya. Makanya agak slow ya. Sorry guys, hidung saya agak gatal. Oke. 25. God like lagi ternyata guys ya. Di sini kita dapat Sinatan, Silvana dan God. God sudah mentok. Silvana bau-baunya di sini hampir mentok dan sekarang untuk posisi sekarang itu Silvana saya sudah mentok guys. Tapi ini waktu dapat ini Silvananya masih belum mentok. Jadi not bad lah ya. Dapat Nathan, Nathannya juga masih immune guys. Oke, kita tulis godlike kedua. Oke. Kalau kalian tahu sudah follow saya punya Facebook, kalian pasti sudah tahu saya saman-saman yang ini guys ya, yang godlike dua. Kalau udah salah 3 kali godlike saya share itu guys ya. Nah, enggak tahu nanti godlike-nya ketiga itu di gacha ke berapa, saya juga enggak ingat guys ya. Oke, dong lagi. Ini bau-bau zong lagi nih guys ya. Nah kan, nah habis god lag itu 2 kali zong guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Tapi sayang sekali ya, tadi god lagnya tuh nggak ada order chaos ya. Ini order chaos kita baru dapat 1 ya, Tia tadi ya. Wah, order chaos, kita butuh order chaos juga nih guys ya. Mau Lunox kah atau Akashic kah, nggak apa-apa guys ya. Oh, itu walaupun itu 2 hero itu sudah mentok, mau berapa banyak juga masih oke, masih mantap guys ya. Oke, song lagi. Oke, 3-1 guys ya. Ini tiket premium summon ini saya tabung guys. Oke, dapat Lili ya. Ini saya tabung guys dari event apapun ya. Event apapun saya tabung-tabung. Kalau kalian mau lihat saya habisin 1800 premium summon, kalian bisa cek di video sebelumnya guys ya. 1800, terakhir itu 1800. Kalian mau lihat berapa lama saya nabung dan lihat aja dari video 1800 sampai video 1300. Nah itu berapa lama guys ya waktunya, saya juga nggak ingat guys ya berapa lama saya nabung tiket dan dapat Hanabi. Oke, Hanabi boleh lah ya, karena Hanabi saya belum Hanabi saya sudah mentok juga nih guys. Ini Martial saya sudah mentok kalau nggak salah akibat dari gacha mencari siapa itu, Nimbus kalau nggak salah ya. Martial saya sudah mentok semua guys, Martial. Oke, zong lagi ya guys ya. Tapi di sini hampir nggak pernah zong 3 kali ya. Paling banyak itu zong 2 kali guys. Kalau kita ngalamin zong, oke dapat Nathan lumayan. Kalau kita ngalamin zong 3 kali itu bau-baunya mungkin mau legendary kali ya. Oke. Masih belum guys ya. Legend, kita butuh legendary ini guys. Masih belum. Apakah ada legendary ya? Oke, saya mengharapkan legendary guys ya. Yang tapi saya share nggak ada legendary guys. Yang saya share tuh yang legendarynya Momo ya guys ya. Kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita lihat guys ya. Oke, kita dapat Nimbus lumayan guys. Apakah kita dapat legendary di 1300 ini ya? Mudah-mudahan sih guys ya. Oke. Oke, masih belum guys. 42 sudah ya guys ya. Zong lagi. Oke, satu hero guys. Satu hero kah, dua kah? Aduh, Lilia lagi. Banyak banget nih Lilia guys ya. Padahal kita ini butuhnya Parsa nih guys. Wah, Muntun ini memang guys ya. Kita butuhnya Lilia. Dua kali guys ya. Tadi, bro, aduh, dapatnya Gord guys ya. Aduh, kurang sip. Come on. Nanti kita gacha Arista guys ya, tapi langsung di sakit out aja guys ya, karena kalau di kita ngarepin di premium kayak gini ini rednya parah banget guys. Untuk order chaos jangan diharap deh guys ya. Jadi kalau mau memang mau ngejar Arista, kalian ngejarnya tuh di sakit out guys ya. Nanti kita bakal summon Aristanya juga guys, langsung A6 ya, karena kita juga mau ngambil bonus Evorut ya. Oke, dan Rista ini sangat-sangat bagus ya guys ya. Kalau saya lihat, aduh dapat Nana lagi guys. Sangat-sangat bagus, kenapa ya? Karena kalau saya lihat infonya ada orang-orang share di Facebook ya, di grup itu ya. Itu Rista itu kayak jadi
hero OP di GBR, di untuk lawan boss ya, untuk lawan golem ya, hampir semua bagus di seluruh arena, bagus kayak Akashic gitu loh ya guys ya, kayak mungkin guys ya. Dia ngebuffnya tuh guys ya, oke kita gacha dulu guys, ngebuffnya tuh oke dapat hero guys ya, dapat hero dan dapat si Granger ya guys, Granger terpenuh deh guys, Granger. Gini guys ya, kalau kita kemarin waktu kita review skillnya si Rista, itu saya kira dia cuma ngebuff satu, oke dapat Cloud ya. Saya kira dia cuma ngebuff satu hero guys ya. Ternyata dia tuh ngebuffnya tuh guys, memang satu hero dulu guys ya. Abis itu hero lain, abis itu hero lain, abis itu hero lain. Jadi semua ally itu bisa dapat guys ya, dapat buff dari Rista. Dan jika mereka mati salah satu ya, bisa dapat Erebus. Jadi itu chance untuk mendapatkan Erebus ya cukup besar juga guys ya, kalau semua di buff ya guys ya. Tapi buffnya enggak langsung empat-empatnya hero guys, empat-empat ally-nya guys ya, dia ngebuffnya satu per satu guys. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ke Gamer Tenan guys ya, ke channelnya Gamer Tenan. Di situ dia sudah jelaskan kenapa si Rista itu bisa ngebuff guys ya, bisa membantu mendapatkan damage yang sangat banyak karena dia ngebuff guys ya, ngebuff hero-hero. Nanti saya bakal jelasin lagi. Oke, dapat semasa, tapi sudah masa sudah mentok. Nanti bakal saya bikin videonya lagi kalau kita sudah gacha, kalau kita sudah ini guys, apa namanya? Untuk fokus GBR dan arena-arena lainnya lah ya guys ya. Oke, 59. Godlike-nya belum dapat. Oke, belum dapat. Legend belum dapat guys. Satu Godlike yang ketiga juga belum muncul guys. Dapatnya Fanny ya. Fanny sudah mentok itu guys ya. Wah. Ini guys ya resikonya ya, kalau sudah akun lama ya, banyak mentok tuh pasti sudah wajar sih guys ya. Makanya jangan kalian new player ya, jangan tanjur buru-buru mentokin hero guys ya, cari ini profesi summon. Saya sarankan profesi summon tuh kalau kalian mau pingin hero yang sangat-sangat OP ya, misalnya kayak Mecha Layla, kalian mau summon premium summon, oh boleh kan, silakan guys ya. Hero-hero hybrid, karena hero-hero hybrid ini kan enggak pakai tumbal ya, enggak pakai tumbal. Tapi kalau pakai hero-hero biasa itu kalem aja guys, low ya. Oke, 64 ya, dan di sini adalah yang terakhir 65. Apakah kita mendapatkan gold legendary atau enggak? Oke, ada gold guys. Siapa guys? Aduh, Nana doang guys ya. Oke guys ya, jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share tentunya, subscribe dan komen guys ya. Jika see you in the next video, lanjutan part 2-nya guys ya. Bye bye.